What up guys, balik lagi sama gua dan hari ini kita kedatangan M5 Pass. Ini kalau gua ngelihat sekilas ya, kemungkinan sih sama kayak M4 sih, cuma bedanya untuk M5 kali ini itu skinnya hero-nya adalah Yuzhong ya. Udah dikasih kisi-kisi lah ya kemarin ya, trailer-trailer dikit oleh Munton juga. Nah, jadi di ini kayaknya tetap kita bakal bakar diamond lah ya bahasanya ya. Bakar diamond terus sampai ke level berapa ya? Ini kan awal langsung dapat skin ini dulu nih. Skin yang biasanya. Ini. Dia kayak warna skin kolektor clean ya kalau nggak salah ya. Dan nuansa-nuansanya tuh mirip-mirip M4 sih. Gua nggak tahu deh apa emang M series tuh dibikinnya kayak lancip-lancip kayak gini tujuannya atau emang ini tuh sebenarnya tema baru, cuma kebetulan aja mirip. Terus, wah ini banyak banget sih guys. Gue nggak tahu bakal habis berapa banyak ya. Ini untuk yang apa namanya mini figurinnya ya, bukan mini figurin sih. Apa sih? Ya itulah pokoknya mainannya. Terus ini ada skin. Ini kayaknya Kimi ya. Kimi. Terus ada juga. Nah ini yang prime-nya, idih keren sih. Oke guys, kalau gitu kita coba cek. Oh ini guys biasa ya, ini guys event shop. Ini kita nggak boleh salah ya untuk belinya ya. Oh ini ada daily-nya juga. Terus kalau gue mau beli, oh naikin level ini. Beli. Loh, tanggal 24 baru bisa. Terus gue beli. Beli apa dong sekarang dong? Claim. Bentar, coba gua cek dulu. Oh, ini bisa di ini loh, apa namanya? Ini bisa langsung purchase nih kalau mau dapetin skin yang awalnya Dragon Shade. Terus kalau yang Cosmic Dragon itu kalau misalnya kita udah level 75, guys. Kita beli yang M5 Pass Plus aja langsung kali ya. Langsung dapat action-nya juga. Ini jangan sampai kita kelewatan nanti pas kita review. Langsung beli ini guys. Ini. Sumpah. Ini warnanya mirip banget sama kolektor clean sih. Warnanya ya. Cakep. Ganteng banget Yuzhong. Sama rambutnya, kalau kalian tahu Tekken itu mirip. Mirip Jin. Rambutnya mirip Jin. Ini. Keren sih. Oke, kita dapat trail effect-nya juga. Oke. Terus sama dapat common action-nya ya. Nah, sebelum kita nanti kocok-kocok, kayaknya kita review dulu aja guys untuk yang skin dia yang apa namanya ini? Dragon Shade. Baru nanti kita baru gacha lagi untuk yang Cosmic Dragon-nya ya. Harusnya sih beli di, coba gua cek tes. Oke. Ini levelnya kita langsung dapat banyak ini ya. Tuh. Terus ini dapat, loh, kok bisa diambil? Oh bisa, dapat koin. Glory Avatar Border, oke. Terus ini kayaknya cuma buat yang stiker-stiker kalau di in game gitu ya. Furious Roar. Oh, ada Minotaur Common Action juga. Terus, oh ini si Elimination ya. Elimination efeknya kita belum dapat. Terus, nah ini nih. Ini kita harus beli ini sih kayaknya untuk dapetin elimination effect. Atau ada exclusive trail juga sama killing notification juga dari sini nih. Kayaknya nih, kayaknya ya. Cobalah kita review dulu deh guys kalau gitu. Kita review yang skin dragonnya yang biasa dulu ya. Bukan yang level 75 tadi ya. Sama kita preparationnya jangan lupa di effect. Trail sih harusnya langsung ke connect sih. Ini ya yang M5 Glory ya. Equip. Untuk semuanya lah langsungnya sekalian ya. Elimination sih harusnya belum dapet. Sama apa namanya, kalau yang battle itu di mana? Oh action nih. Coba kita cek yang baru. Nah coba kita cek yang Mino deh. Ini. Oh bukannya Mino emang kayak gini ya geraknya ya. Hah, apa guanya aja yang belum dapat guys ya? Coba kita cek ini dulu. Set. Ini.
Cuma ngelempar rock doang ya. Oke, langsung aja kita review Yuzong Cosmic Dragon. Bener gak sih namanya? Let's go. Buat lo orang yang mau top up diamond, langsung aja di MP Shop ah. Lihat aja nih, ini Aceh Aliong itu top upnya di MP Shop. Dan dia udah suruh lo orang untuk top up di MP Shop. Daripada lo orang kena hantam oleh Aceh, jadi langsung aja ya top up di MP Shop. Klik link yang ada di pin komen di bawah. Lagi diskon up to 20%. Mumpung event guys, jangan sampai ketinggalan. Lagi event 11-11, oke? Okay? Oke, jadi ini kita udah mau masuk ke dalam gamenya. Dan idih, sumpah dari mukanya sama dari rambutnya tuh bener-bener ngingetin gue sama Jin banget sih. Idih, ada sebelah kita Prime dan gue M5 ya. Ini kayaknya berarti udah 5 skin M series kan? M1, M2, M3, M4, M5. Kayaknya ini kita bisa sih bikin full skin M series ya. Hero-nya itu gue lupa, nantilah gue bakal bikin sama kalian-kalian juga. Jadi nanti ditunggu aja ya kapannya, oke? Dan di sini kita lawannya ada Brody. Brody sih enak buat gue naga. Cuma aduh, lawan Fanny sebenarnya agak males ya, kampret. Kita langsung bikin apa dulu guys ya. Sebenarnya Yuzong nih sekarang udah gak main damage sih. Kebanyakan orang mainnya langsung defense kan. Cuma karena ini ranked, kayaknya kita bikin damage aja lah ya, tetap ya. Tetap Fury Hammer aja deh. Keren sekali. Ketawanya ya. Coba ini kita lihat ininya. Sat. Dia gak keberatan apa ya, jubahnya atau roknya itu sepanjang itu ya. Skill satunya dulu guys. Ini kita skill satu dulu. Sebenarnya skill 2 lebih enak, cuma gue mau lihat. Bung. Oke. Mirip banget loh, warnanya tuh sama kayak Clean Collector loh. Coba lagi. Serat ini. Coba skill 3-nya. Tes. Anjir. Sebenarnya lebih simpel ya. Kelihatan banget untuk skin ini emang jauh lebih simpel sih dibandingin pastinya yang si level 75 nanti. Gue lupa lagi namanya apa ya. Kayaknya itu Cosmic Dragon, ini Dragon Shield deh namanya kalau nggak salah. Coba santai, kita lawan Lapu nih. Halo. Sorry ya, gue lagi nggak bisa balas dulu ya. Ini gue lagi fokus mekanik dulu nih. Dan Yuzong sebenarnya cocok sih. Yuzong tuh emang dibikin skin yang mahal kayak gini ya. Karena efek skillnya tuh paling banyak kan. Makanya kayak Exorcist gitu. Ips, langsung Petri-in aja guys. Biar dia balik. Flicker kan. Untung kita ya kalau dia flicker ya. Karena udah mau turtle juga. Dan dia udah sekarat jadinya. Skill 2-nya sih. Pasif skill 2-nya lumayan garang ya pasifnya ya. Kesini lagi gak nih lapunya nih. Udah gak berani sih. Udah gak berani nih lapunya. Langsung saja nih coba. Ya ampun. Gak kayak gitu cuk. Ya ampun bang, tolonglah bang. Ada Fanny-nya kampret. Sumpah gue benci banget inilah makanya. Kalau ada Fanny ini nyebelin coy. Oke, gak apa-apa yang penting kita dapat turtle ya. Udah lumayan lah, cuan lah. Cuma karena kita Julian. Sebenarnya Julian lawan Fanny. Aduh rugi satu wave guys. Aduh asu. Ini udah pasti ini. Wah lapunya jadi enak nih. Kecil dikit. Nih. Kalian lihat skill 2-nya ya. Tus. Pecah-pecahan gitu ya. Oke, untung yang ketiganya nggak kena. Ini bisa kita cicil terus sih. Sini bro. Kita harus langsung bikin domi sih ini guys. Buat lawan lapu. Kalau nggak akan bisa menang ya. Naganya, hey, gue penasaran banget. Bisa mati sih ini kalau harus dia. Cicil dikit. Ah, bentar lagi. Lapu nih kampretnya kayak gini lah ya. Gue udah lama banget gak main naga sama kita kalah gold sih. Kampret nyebelin banget dah lapu nih. Mana gue gak lihat lagi si naganya cocok. Astaga, gue udah lama banget guys gak main naga. Berasa kayak orang tolol main naga nih. Diintiin lagi langsung oleh dia kan.
kalah banget sih matching, tapi emang kalau awal ya. Ah, matiin gak sih? Matiin gak sih? Aduh, ada Angela lagi. Bangun lah bang, gue lagi review skin lo. Ada lagi lagi, emang. Aduh, anjir, anjir. Ay, benci banget gue kalau misalnya udah ketemu yang tahu tuh. Pasti ke gue mulu lo, padahal gue XP. Ay, mak. Bentar guys, kita harus fokus dulu guys. Masa baru game pertama udah kalah sih, kampret. Masih banyak lo skin yang harus gue review lo. Aduh, bawahnya juga kalah, padahal Fanny-nya sering ke atas, wak. Coba kita bantu mid dulu, ini langsung gas aja kali ya. Angelanya bisa sini. Aduh, flicker lagi. Oke, Faramis-nya udah. Widi! Eh, ini Gundam atau apa, bro? Naganya kan? Kok naganya jadi gemuk gini ya? Aduh, tuh rasa hancur ya, udahlah ya. Naganya jadi gemuk gini, coy. Kampret, kampret salvo gue. Tapi penilaian jujur ya, gue lebih suka kolektor atau exorcist sih masih dibandingin yang si M5 yang ini. Dari naganya, terus dari tampilan orangnya juga. Susah, cuk. Yuzhong ini sekarang emang udah nggak terlalu meta sih. Di turnamen aja jarang banget kan yang pakai kan. Gue juga bingung sebenarnya kenapa M5 ini hero nya Yuzhong ya. Beda sama kayak Beatrix yang kepake banget gitu loh. Yuzhong nih nggak kepake banget juga sih. Terakhir di MPLI aja udah nggak terlalu sering keluar kan. Ada cuma kayaknya berapa kali doang lah. Malah kayaknya nggak ada sama sekali ya. Waduh, udahlah. Ketemu Fanny jago tuh udah paling males lah guys main. Ntar kita lihat lagi nih. Tadi gue gak terlalu fokus untuk ngeliat naganya ya, karena fokus ngedistract musuhnya ya. Bar, gak apa-apa, kita farming dulu. Kayaknya ini juga sih salah satu alasan kenapa Yuzhong tuh sekarang langsung damage. Nah, up. Langsung naga. Gak mati karena ada Faramis makan tai ini. Ih, naganya sih sangar sih. Naganya sangar, cuma pas udah jadi, pas turunnya ini kenapa jadi kayak bantet gitu ya. Kayak kurang gak sih guys? Menurut gue sih agak kurang ya. Bentar, abis ini kita lihat efeknya pas udah jadi itunya ya. Gue lupa lagi liatnya. Udah lagi kena turret dulu. Wah, udahlah GWS lah bro. Jujur ya, gue main Yuzhong ketemu Fanny itu ya. Main Yuzhong ketemu Fanny itu kayak mending AFK aja lah, kampret. Kayak bingung guys sebenarnya mau lawannya kayak gimana. Pasti mati anjir. Nyebelin banget, wak. Oke, ini goldnya bener-bener under banget kita. Oke, nice. Ayo Mamang Julian, gendong aku Mamang. Misalnya kita ke bawah langsung aja deh. Gas Brody. Nah, ah, mampus lu. Uhuy. Nah, ini nih. Hap. Oke, nice guys. Shut down. Wah, inilah momen kebangkitan kita ya. Tapi enggak terlalu banyak perubahan sih untuk tower tengah dulu. Enggak terlalu banyak perbedaan. Ya ampun, datang lagi. Nice, mampus kau Fanny. Minion habis, kita push lagi atas. Gak terlalu banyak ya, kayak bedanya pas sudah dia turun yang jadi manusia setengah naga itu. Skillnya sih kayak gitu-gitu aja, cuma jadi lebih gede aja. Gue penasaran nih, kalau dari elemen-elemennya itu mirip banget sama M4, sama si Beatrix Prime itu ya. Sebenarnya agak kecewa sih kalau misalnya sama guys ya. Gue lebih suka kalau misalnya dari Moonton itu bikin special effect yang baru sih khusus M5 nih. Karena ini kayak cuma beda hero doang ibaratnya. Beda hero dan beda warna. Tapi nantilah kita lihat guys. Oke. Ini.
Udah jadi ini nih, udah jadi dua item kayak gini sih. Kalau misalnya gue masih mati sih kelewatan ya. Kita beli ini dulu. Kocak, kok tahu banget sih gue di sini. Nyebelin anjir. Gas gak sih Kaja? Gas gak sih Kaja? Mampus, mampus. Ini nih, ini satu lagi nih. Ini. Flicker dia, oke. Gak apa-apa. Wah, ini tiga naga ya. Kayak apa? Kayak Hydra ya. Hydra tuh tiga kan? Hydra tuh berapa banyak ya palanya? Tiga sih seingat gue. Sabar guys. Flicker dia. Sabar dikit. Nah, masuk lagi. Ini bunuh Paramisnya. Trot. Nice. Angelanya nih. Mati sih nantinya Angela sama Lapunya. Waduh. Datang lagi belum. Lapunya enggak mati-mati, bangke. Wah, sabar. Brodinya udah datang lagi, bro. Ini kita go Fury Hammer aja deh. Sumpah butuh tank banget ini. Damage-nya biar dari Julian terus Beatrix sama Louis aja lah ya. Kaja tuh enggak bisa dihitung badan juga soalnya. Nanti baru kita jadiin Hunter Strike aja, guys. Santai dikit. Tunggu sini. Tahu lagi kampret. Mundur dulu. Yang gua suka dari skin ini sih pas dia bagian ngeluarin naganya sih, skill 2-nya menurut gua yang paling keren. Kayak keren aja gitu loh naganya ini. Nanti kita bandingin, guys ya. Skin yang ini dibandingin yang nanti Cosmic Dragon yang level 75 itu. Si Angela udah ada flicker lagi sih pasti. Sabar dulu. Paninya dapet. Nice. Brodinya aja gak sih langsung? Nih, Brodinya nih. Brody harus mati pokoknya. Harus mati. Gak mati, bangke. Brodinya anjir lah. Tapi karena kurang damage juga sih, gue jadi gak bisa bunuh Brodinya sendiri ya. Ntar nih kita OTW Hunter Strike dulu, guys. Semoga nanti pas sudah jadi bisa lah. Sebenernya Brodinya gak ada defense sih. Dia juga gak ada WON, cuma ada ini doang nih, Rose Gold nih. Tapi karena dia bikin si Halberd nih, jadi kayak pasif kita tuh sia-sia, coy. Sabar. Dan ini naga buat fokus slot aja ya. Naga buat fokus lord. Gas. Mati. Brodinya mati. Matiin Angelanya dulu. Aduh, sempat masuk lagi. Aduh. Hanya belit. Ini Paramis anjing juga ya. Woi, kampret. Ada ulti lagi. Oh my god guys. Mati. Lu mati Faramis. Lu harus mati anjing. Mati lu. Mampus. Sabar guys. Wah, ini musuh rata, kita juga rata ya. Ntar gua cari duit dulu. Santai. Cut dulu. Gak mati kan Julianya kan? Aman ya. Wah, langsung di filkerin gini. Gak mati sih harusnya sih. Ada naga, cuy. Adalah guys. Aduh, musuh dapet Lord. Bikin apa lagi? Adalah bikin imu aja lah kita ya. Gue udah bener-bener bingung sih ini mainnya harus kayak gimana sih. Susah banar. Masalahnya tuh mereka udah ada Faramis, ada Angela, terus MM-nya juga Brody harus bisa masuk bareng sih.
Coba Angelanya di gua, ini pasti jauh lebih enak, bro. Sabar, sabar, sabar. Kita tunggu kajanya hidup aja baru naga. Fanny. Fanny kampret, Fanny kampret. Tuh dulu lordnya, gua tahan minion tengah. Masih bisa menang nih, masih bisa menang, guys. Santai, santai. Gak gerak, tuh, bener-bener. Tuh, lihat. Karena Angelanya aja udah bener-bener gak bisa gerak. Aduh, kepasan naga lah ini. Anjing, anjing. Yuk Kaja, tarik siapa? Nah, sabar sabar, tunggu timing, guys. Tunggu momen guys. Gua ada Petri nih. Kalau dia maju-maju bisa kita gas ya. Sama kenapa sekarang pasifnya Yuzhong tuh kayak gak kelihatan ya? Si bar energinya itu ya. Itu juga sih yang gua bingung, kayak mainin pasifnya tuh sekarang gimana si Yuzhong nih. Sorry. Wah, hampir keambil. Gak apa-apa, masih ada late game. Walaupun late game juga gak tahu ya cara menanginnya ini kayak gimana ya. Kita majuin atas dulu deh nih. Lord 40 detik. Fanny datang nih, Fanny datang. Awas Loi, awas Loi. Wah, ada perangin lah guys, ini udah gak bisa lagi nih masalahnya. Nice, suara misi mati. Tinggal Brody-nya nih, bro. Nah. Woi, gak bisa gerak, ah. Ayolah, kicoki, makai. Gak bisa gerak oleh Angelanya, anjing. Bangke banget, loh. Sumpah guys, daripada pusing dah lah, gue bikin rapid boots aja lah. Ini slownya ini bener-bener kelewatan sih. Kita bikin rapid boots aja lah ya sekalian ya. Karena kelewatan, ah gas, Paramisnya. Paramisnya cowok. Paramisnya bunuh Paramis. Lord nih masih bisa nih Lord nih. Bisa ya semoga ya. Oke, hop. Dapet Lord, yang penting dapet Lord. Traitornya anjing. Gak mati-mati asu. Sumpah wak, imunnya doang yang pecah. Udahlah GG. Capek. Oke, nice. Lordnya ke defense masih guys. Imo gue belum jadi-jadi nih. Wah, gue frustasi banget sih jujur di game ini, kayak bingung banget. Udah lah, yang penting kita incer Brody. Gue mati ya udah cukup lah guys ya. Susah banget coy. Clear dulu. Lord masih 100 sih. Udah gak bisa sendiri-sendiri lagi guys ini guys. Kita disamperin Brody aja udah pasti meninggo ini. Gak bisa buy one-in siapapun. Gas gak sih? Gas langsung. Cari nih. Ini Brody nih. Brody dapet nih. Nah, dapet Brody. Wah, momen bro. Brody mati. Nice, mampus kok Brody. Masukin guys. Nice. Wah, itu dia. Awal tersiksa. Menang. Mid balik. Gua balik. NNN. Aduh, enggak ada minion, cok. Sabar. Gua akan langsung dalam. Gua ke dalam. Semua aja Fanny enggak balik ini ya. Kita dapetin banyak turret dulu nih, guys. Nah, gua cut. Oke, aman. Awas. Jangan mati. Oke, enggak apa. Wave-nya masih aman. Aduh, enggak aman ya. Fanny-nya jago lagi. Kampret banget sih. Tapi enggak apa-apa sih. Seenggaknya nih wave kita udah enak banget nih. Nice. Kayak tadi lagi Kaja. Langsung tabrak aja. Ya kita kayak tadi sih harus sih. Bener-bener langsung tabrak aja yang penting guys. Loh, kok kajinya di bawah ya? Orang dulu.
Dorong dulu tengahnya. Syukur dapat jelan. Maksudnya apa tuh? Oh, Brody di kanan. Brody di kanan ya. Brody di kanan. Awas. Fanny sih gak akan bisa mati sih kalau gak ada kajah, bro. Gas gak sih? Gas gak sih? Gas gak sih? Ini Brody-nya nih. Ini Brody-nya nih, bro. Oke, Faramis-nya udah itu. Udah kebencar, guys. Sabar, sabar. Dapat, dapat. Udah ulti, Faramis-nya. Mati gak sih Brody? Mampus, mampus. Mampus kau. Itu dia guys. Sisa-sisa mekanik tua bang dari gua ya. Late game emang harus benar-benar di plan banget sih ini kita perangnya. Ntar gua aja. Gua aja balik. Waduh. Udah gak ada Julian ya. Lord. Aduh susah sih. Sini Beatrix. Eh sakit banget Lordnya sekarang. Gantian. Wah Fanny-nya cuk. Wah oh, gak bisa sih. Mati gak Fanny-nya? Oh, gue mati ini mah. Kita balik dulu guys. Balik dulu. Gak bisa bro. Gak bisa bro. Sabar teman-teman. Wave-nya banyak banget lagi. Julian jangan sampai mati sih. Fanny-nya ngerepotin banget. Kampret. Udah Brody-nya kita tanganin. Sekarang Fanny-nya lagi. Anjir lah. Hai. Lord-nya sisa berapa ya? Ini kalau misalnya kita nggak perang Lord sih. Oh masih ada aman. Ini kalau musuh sampai dapat Lord lagi sih udah nggak bisa sih. Atasnya, aduh. Bentar ya guys. Harus tahu dulu nih posisi Brody-nya nih. Gak bisa asal shield kita. Bawahnya udah ke clear, nice. Sebenarnya ada Loi enak sih. Nah kan. Ini nih. Sini. Dapat Fanny sih mantap banget. Nah tuh Loi tuh. Loi momen tuh. Gue dorong dulu. Sabar. Clear lane-nya juga lama banget. Pancing Lord-nya. Udah dapat boost sih. Kajanya enak nih guys. Oke nice. Gue clear sekali lagi ya. Mid-nya harus ada yang clear sih. Oh mid-nya woy. Astaga. Brody. Anjir. Udah gue balik aja deh. Gue balik dulu deh. Wave guys. Nice, Fanny-nya mati. Fanny tinggal aja. Cuma Lapu doang, Lapu gak akan bisa nge-split ya. Nice. Udah gak akan bisa itu sih mereka. Kita bisa Lord ini. Anjing, Lapu strong banget, cok. Awas, Loi. Aduh, Loi-nya mati, aduh. Kita bisa Lord gak ya? Aduh, gamenya jadi sengit banget gini, oi. Lord. Wah, gue nagain lagi dah ini kampret si ininya. Nice. And! Oh, menang, cok. Dengan perjuangan yang sangat-sangat keras, guys. KDA yang begitu sempurna. 7, 8, 9. Bisa end gak sih? Waduh. Bentar kita freestyle-in. Ini game pertama. Cacing. Anjir. Gue udah frustasi banget kayak. Aduh ini game capek banget. Ternyata menang. Itulah ya. Kadang emang kita dalam hidup, dalam berjuang itu awalnya tuh bener-bener susah. Tapi kita gak menyerah guys. Dan mendapatkan hasil yang
Luar biasa. Wah, mantep, 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 mantep. Luar biasa Julian. GG Julian. Kajanya juga keren banget. Louis juga keren banget. Beatrice-nya juga. Nice, guys. Oke, guys. Itu tadi untuk review skin Yuzhong yang biasa. Ya, gue gak apa-apa lah silver. Tapi ada impact dikit lah ya untuk ngejar Brody-nya terus ya. Dan nanti gue bakal review yang lainnya juga, oke? Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.